Industri electric vehicle iaitu EV dalam Malaysia ni semakin rancak. Tesla pun dah announce model Y dia antara yang termurah dekat dalam dunia kan. Dan baru ni ada model baru iaitu daripada BYD yang dah diviral-viralkan tu, yang Dolphin-Dolphin tu. Ha, yang tu memang rancak dengan media banyak cover, YouTuber-YouTuber banyak cover. Persoalannya, adakah Malaysia sudah bersedia untuk berubah ke arah industri tu? Kalau kita ambil contoh negara-negara luar kan yang dah lama dalam industri EV ni, masalah utama kereta elektrik ni adalah jumlah kereta elektrik ni tak setanding dengan jumlah charger yang disediakan oleh negara tersebut. Dan lagi satu, kita tahu harga elektrik car ni tak murah pun, dia sebenarnya agak keras. Jadi target market dia adalah bandar-bandar utama. Rakyat-rakyat yang duduk dekat apartmen-apartmen kan, dekat kondo-kondo tu, ha, korang akan susah untuk dapat akses charger ni. We will talk about it later. Tetapi kita nak cakap peranan paling besar untuk nak buatkan sesebuah negara tu bertukar ke industri EV ni adalah kerajaan itu sendiri. Sebagai contoh, kita ambil negara Norway. Ni kita round off kan statistik ni. 83% kereta dijual dekat Norway tu adalah purely electric car. Dan 7% kereta yang terjual adalah hybrid. Dan approximately 10% sahaja kereta yang terjual dekat Norway tu adalah petrol ataupun diesel car. Macam mana diorang boleh buat benda tu? Pencapaian negara Norway ni kan untuk diorang achieve apa yang diorang achieve sekarang ni bukanlah dengan masa yang sangat singkat ni. Sebenarnya polisi untuk electric vehicle dekat negara Norway ni telah start pada tahun 1990 lagi. Time tu electric car tak famous lagi, tetapi diorang dah menggalakkan rakyat diorang guna electric car dengan insentif-insentif yang negara diorang provide lah. Seperti pada awal 90-an, semua purchase tax, import tax, road tax untuk kereta elektrik ni semua dihapuskan ataupun dikurangkan. Dan pada tahun 2000 pula, semua pengguna electric car dapat akses untuk menggunakan lane bus ataupun lane taxi yang kat tepi tu. Korang boleh potong, korang boleh avoid jam. Dan bukan itu je, korang boleh dapat diskaun untuk tol. Korang boleh dapat diskaun untuk akses public parking. Ada serta tempat tu percuma lagi. Dan pada tahun 2017 ni pula, Parlimen Norway telah decide diorang target pada tahun 2025 kereta yang jual dekat Norway ni should be zero emission. Tak ada dah petrol-petrol. Dan kita cakap balik kan masalah rakyat-rakyat yang duduk high-rise yang tak dapat akses charging kereta elektrik tu kan. Tahun 2017 ni jugalah diorang memperkenalkan satu polisi iaitu A Right to Charge, iaitu semua construction-construction yang akan dibina ataupun yang telah dibina, diorang mesti kena provide charging access untuk penduduk-penduduk dia. Itu adalah the whole country tau. Ini capital city Norway iaitu Oslo. Diorang ni lagilah agresif. Pada tahun 2025, diorang nak construction site tu, semua barang-barang, semua kenderaan yang digunakan pun mesti kena elektrik. Macam korang tengok dekat sini, jengkauk, macam-macam alat dekat sini, semua menggunakan elektrik. Agresifnya bandar Oslo kan, pada tahun ni diorang target diorang akan replace semua remaining 450 public bus yang menggunakan minyak ni tukar kepada semua electric bus. Dan ini bakal menjadikan Oslo capital city pertama yang menggunakan fully electric untuk public transport system. Even ferry dekat bandar dia ni pun semua dah menggunakan elektrik, fully electric ferry. Dan ini membuatkan juga Oslo menjadi capital city pertama yang menggunakan all electric passenger ferry guys. Ha, diorang boleh katakan semua sekarang ni dah elektrik. Kalau negara Malaysia nak berubah ke industri electric vehicle ni, kita boleh ambil Norway sebagai contoh untuk kita ikut lah. Disebabkan Norway daripada tahun 1990 lagi, diorang dah ada polisi ni, jadi diorang dah face banyak problem dan diorang dah counter banyak problem. Okay guys, see you in the next video. Bye-bye.